salam hormat dan salam perpaduan Malaysia. Bertemu lagi di channel ini. Terima kasih karena memilih channel ini. Jangan lupa like and share dan tekan subscribe serta tombol lonceng untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel. Salam sejahtera rakyat Malaysia. Info hari ini dipetik dalam Roti Kaya. Penyanyi dangdut kontroversi Baby Simah mengumumkan dia bakal bertanding sebagai calon bebas pada pilihan raya negeri yang bakal berlangsung pada 12 Ogos depan. Perkara itu diumumkan oleh Simah menerusi video dikongsikan di IG miliknya, namun tidak didedahkan Dewan Undangan Negeri dan negeri mana dia bakal bertanding. Assalamualaikum rakyat Malaysia, dengan ini saya ingin mengumumkan saya akan bertanding PRN untuk berkhidmat dan membela rakyat. Ingat, kamu bawa perubahan, fikir-fikirlah anak muda, undi saya, katanya. Sementara itu, memetik berita online, Simah memaklumkan dia akan mengumumkan manifestonya tidak lama lagi serta mengatakan dia mahu berbakti kepada masyarakat. Saya akan mengumumkan kawasan dan manifesto kemudian. Objektif saya menyertai politik untuk membela rakyat agar beban dihadapi dapat diselesaikan. Sebelum ini ramai artis lain terbabit dalam politik, tujuannya mahu terbaik untuk rakyat. Bagi saya tidak salah jika mahu berbakti kepada masyarakat, terutama sekali golongan muda, kalah atau menang, itu soal nomor 2. Tidak salah untuk saya mencoba perkara baik, doakan saya, katanya. Sekian info hari ini dari Roti Kaya.